Tapi tanah ini Pak Jaka, begitu kita selesai tanam cabai, jangan buru-buru tanam cabai dulu. Kita masukkan sawi atau kangkung. Nama kau siapa? Fahri. Kau orang mana? Ketapang. Orang Ketapang. Siapa nama bapak kau? Oh, mak kau? Isa. Cucuk siapa kau ni? Sadi. Oh, Cik Sadi. Ini channel Kobra TV. Pada hari ini kami akan mengunjungi saudara kami yaitu Budi Susanto yang keahliannya kata dia menggunakan fasilitas pekarangan ni nanam cabai. Jadi kita nak berkunjung tempat dia, nak bertanya pada dia masalah nanam cabai ni bagaimana, apa pupuk tadi, tanah yang bagus digunakan ni, jenis tanah yang model bagaimana. Ayo kita pergi rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, banyak pula nanam bunga-bunga, dari bunga keladi, keladi yang boleh dimakan sampai keladi yang tak boleh dimakan. Inilah Pak Jaka. Saya kan hobi gak tanam-tanam ni. Orang kalau nanam tanaman hias, cobalah saya tanaman hias yang bermanfaat. Macam itu tu. Cabai ni ya? Ya, tanaman hias yang bermanfaat bagi kita. Malumlah zaman pandemi sekarang ni. Kita tak boleh disuruh keluar jauh-jauh. Disuruh hari diam di rumah. Jadi kita gunakan fasilitas pekarangan ni nanam cabai, ya tak? Ya. Ini Bang Budi. Kalau boleh tahu tu usia cabai kau model gini ni? Berapa lama ni? Ini udah usia mendekati 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ini jenis cabai, kalau kita orang kampung cabai rawit, tapi dia punya nama cabai rawit Dewata. Oh, cabai rawit Dewata. Ada yang jenisnya banyak sih, cabai rawit kampung, Dewata, Lentera dan Cakra. Kalau yang ini Cakra ini, cuma ini kurang sehat. Apalah yang nganu dia ni? Jadi tidak sehat gini ni ya? Ini banyak faktor, Pak Jaka. Ini faktor, mungkin faktor waktu pengolahan tanah kurang pas saya. Mungkin dia tidak cocok dengan menggunakan pupuk kandang jenis kotoran ayam. Mungkin ini kotoran ayam. Ya. Macam ini nih? Ini cocok sekali dia. Cocok. Cabai rawit yang cocok dah. Ini cabai biasa, cabai kampung ni. Ini cabai krema biasa kita ya. Kita orang kubu ni paling suka cabai paling ini. Paling suka ni. Ya. Sama agak usia dari penanaman ini. Cuma ni agak usia lama ni. Sekitar 4 bulan lebih itu baru. Kok itu orang kampung biasa dibuat apa ni? Sama belacan ke? Bukan, yang biasa calok tu. Patis dengan tencalo. Iya. Gitu ya. Jadi kau mendapatkan daripada tanah ni dari mana, biasa beli ke? Tanah ini kalau kita, kebiasaan orang kita dulu itu bakar, tanah bakar. Tanah bakar. Tapi saya coba tanah itu jangan dibakar. Kalau tanah itu dibakar, kalau kita punya 2 karung kita bakar, kan susut. Jadi saya coba jangan kita bakar. Tanah itu kita ambil lah, sembarang tanah-tanah ada yang ini. Yang penting tanah itu kering, hancur, gembur. Kita campurkan dengan kotoran ayam kandang. Ayam pedaging itu. Kalau tanah kita ada 5 karung full, 5, campurannya 1 karung kotoran ayam. Kita aplikasikan dengan M4. M4 itu ada penyubur tanah, Pak. Pertanian tuh. Berkisar sekitar seminggu atau 10 hari baru kita aplikasikan. Jadi kalau boleh tahu nih, udah misalnya habis dipanen gitu kan? Apakah ditanam ulang? Bisa tanam ulang. Kalau udah lama-lama kan nampak buah enggak bagus gitu. Iya, betul. Dia sekitar dari kita tanam pertama usia produktif itu sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Begitu kita itu, kita tanam udah itu kita harus tanam ulang. Tanam ulang. Tapi tanah ini Pak Jaka, begitu kita selesai tanam cabai, jangan buru-buru tanam cabai dulu. Kita masukkan sawi atau kangkung. Luar biasa suburnya. Jadi ngambil daripada tampang bibit ini benih lah bahasa itu kan. Beli ke atau kita ngambil daripada memang asal ini yang udah masak kita. Apa bahasa orang tu, dijemur lagi, bisa dikeringkan gitu bisa. Kan? Bibit ini bisa. Cuma kalau lebih baiknya itu kita beli di toko pertanian. Toko pertanian kan kualitasnya terjaga. Ini semuanya sekitar 85 pokok Pak Jaka. 85 pokok.
kemarin itu udah panen dapat 4 kilo alhamdulillah Pak Jaka. Alhamdulillah. Jadi pas, dijual di mana? Alhamdulillah. Saya ndak ngajak orang datang beli nih Pak Jaka. Orang datang. Mahal Pak Jaka jadi musim ini. Kalau tahu sekilo sekarang nih kok zaman sekarang nih apa gitu Natal tahun baru nih bahasa sekilo berapa? Orang ngambil ke sini sih 70-75 Pak Jaka. Oh. Tapi kok di toko sayuran kita di Steher tuh bisa nak tanya. Bisa 100 enggak kali ya? Lebih itu Pak Jaka. Oh. Apa gitu cabai bagus nih Pak Jaka. Ni suka kat manin cabik ni? Siapa ndak suka? Oh, siapa nama nenek-nenek? Jamalia. Oh, Jamalia. Kau dah panen kita dah ini, metik cabik dah ni? Ndak. Biasa orang kampung ni kau dah metik cabik ni bikin sambal apa biasa ni? Sambal belacan. Ah, sambal belacan. Ada di awal. Ada anu sambal belacan campur tu kalau kena ulama tu cuk ubi dah. Cuk ubi. Ah, maninlah kita nenek. Manin. Oh. Yang merah-merah ini ya. Ini dah udah usia panen mang dia ni. Yeah. Besar-besar saudaranya, saudara contoh saudara. Oh, ini cabai saudara kalau mau pergi nak beli cabai yang besar-besar macam gini ni, pergi ada Dusun Karya Raja ni, tempat Bang Budi kita. Ha. 4 kali dah kata. Rata-rata 3 kilo Pak Jaka. Oh, 3 kilo. Kali ya lumayanlah untuk uang dapur. Dapat menambah daripada penghasilan. Selain tidak? Tanaman hias, kita pun juga punya penghasilan kan begitu. Ini sebagai saya pengen ini, saya tanam seperti ini bukan untuk selain hobi Pak Jaka, supaya kawan-kawan tetangga dan teman-teman lainnya itu termotivasi menggunakan pekarangan. Karena pekarangan kita ini banyak kosong. Betul enggak? Daripada beli cabai bolehlah kita ya. Nak petik-petik ada kat musim dah ni, orang musim panen cabai ni lah. Inilah hasil daripada kita tadi panen cabai, cabai rawit. Ini belum selesai yang ni tanam, yang dipetik oleh tuan rumah, nenek kak yang ada bantu. Dan budak-budak suka je tengok orang panen cabai hari ni ni. Ramai dia pergi sekalian. Dua kali ni lagi Pak Jaka? Oh, masih ada dua kali ni lagi. Ini cuma kita tunjukkan ni cuma untuk metik sementara ya kita. Kalau kita nak ngikut sampai sore pun tak habis-habis nanam cabai. Ini Pak Jaka jamah ni. Alhamdulillah dapat pula rezeki kita cabai hari ni. Jadi kami ni Pak Budi nak pamit lah. Baliklah dari pada nanam cabai, nak dari metik cabai ni. Jadi mak kasihlah barang-barang yang telah didapatkan gak dari rezeki bagi hari ni. Mudah-mudahan cabai makin tambah subur, buah makin tambah bagus. Amin. Pamitlah kami ni lah, mak kasih lah. Mak kasih dong keladi lah, mak kasih nanti timbal-timbal lagi lah. Bahasa Melayu kami balik lo. Baiklah para pencinta channel Kubra TV, dimanapun berada, berakhirlah pada hari ini kita mengunjungi saudara kita yaitu Budi Susanto yang menanam cabai bahasa Melayu menggunakan fasilitas halaman perkarangan. Apakah di zaman musim pandemi sekarang ini, daripada jalan-jalan yang tak tentu gak tempat aja dah. Jadi digunakanlah untuk fasilitas menanam cabai. Pertama kita dapat gak berkeringat badan bahasa, dapat gak untuk menambah daripada penghasilan untuk uang dapur bahasa, ya tak? Ya benar. Inilah lain kali bertemu lagi dengan channel kami Kubra TV ke tempat-tempat yang lebih mengasihkan lainnya. Tunggu saja kami seperti biasa memandu daripada acara channel Kubra TV, Muhammad Zakaria Ajis dan kameramen kami seperti biasa tak jemu-jemu membawa kami ke mana pun tempat yaitu saudara Safaruddin Saidi undur dari pamitan kami. Untuk itu lain kali bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kita ni. Dadah. Okey. Saya selalu Kubra.